Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdori, selaku pimpinan Alumni Kebumen yang beralamatkan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini, saya mempersembahkan the best practice program pendidikan kecakapan kerja tahun 2023, kursus kompeten, berkarakter, dan berdaya saing. Untuk memperoleh keberhasilan menjalankan PKK tahun 2023, kami, segenap tim menyatukan visi untuk menyusun konsep pembelajaran yang lebih baik dengan menyiapkan materi yang berbasis pada kebutuhan industri. Proses rekrutmen peserta didik pun dilakukan dengan membuka pendaftaran secara online. Untuk memperoleh calon peserta didik yang tepat sasaran, kami melakukan beberapa tahapan proses seleksi. Di antaranya, pertama, seleksi berkas offline. Kedua, tes online melalui Google Form untuk mengetahui kemampuan dan wawasan di bidang digital marketing agar tim seleksi dapat mengetahui minat dan bakat calon peserta didik program pendidikan kecakapan kerja serta mendapatkan calon yang lebih potensial. Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023, pelatihan digital marketing pun dimulai. Semangat dan spirit selalu kita tanamkan kepada peserta didik, karena itu merupakan nilai penting dalam pembelajaran, agar mereka mengikuti kegiatan pelatihan dengan rasa bahagia, senang, dan semangat, aku pasti bisa. Dengan demikian, maka materi yang diberikan akan mudah dipahami dan mudah diserap secara maksimal, baik teori maupun praktek. Untuk memaksimalkan kemampuan teknis atau hard skill peserta didik, instruktur memberikan materi-materi digital marketing seperti riset kata kunci dan riset tren produk, dasar-dasar penulisan artikel dan copywriting, content marketing, social media marketing, kalender konten, marketplace, website and landing page, iklan, dan sebagainya. Untuk menyiapkan SDM lebih unggul dan berkualitas, instruktur tidak hanya memberikan materi hard skill, tetapi juga membekali mereka dengan materi soft skill untuk membuka mindset dan wawasan serta membangun mental peserta didik seperti pendidikan karakter, communication skill, dan pembekalan keselamatan kerja. Dalam mempermudah koordinasi dan komunikasi, tim Elmuna membuat grup WhatsApp dan menyiapkan Google Classroom serta Google Drive sehingga setiap tugas yang diberikan atau hasil karya peserta didik diupload untuk mempermudah melakukan penilaian dan evaluasi.
seluruh materi tersampaikan, langkah berikutnya adalah uji kompetensi lokal dan uji kompetensi melalui LSK yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023 dengan menguji materi-materi sebagai berikut. Pertama, akun email. Kedua, membuat laporan identifikasi tren produk. Ketiga, identifikasi jumlah calon target audiens. Keempat, identifikasi kompetitor. Kelima, iklan gambar. Keenam, iklan copywriting. Ketujuh, landing page. 8. CEO with. Sembilan, social media marketing. 10. Listing bisnis. 11. Marketplace. Setelah pembelajaran digital marketing selesai dilakukan, saatnya melakukan pemagangan di industri dunia usaha dan dunia kerja yang sudah dilakukan kerjasama kemitraan melalui MOU antara lembaga kursus dengan industri agar mempermudah proses penempatan. Kegiatan pemagangan dibagi menjadi beberapa lokasi di Kabupaten Kebumen, yang sebelumnya LKP Elmuna sudah melakukan koordinasi dengan mitra yang akan memanfaatkan lulusan digital marketing. Setelah seluruh rangkaian kegiatan program pendidikan kecakapan kerja selesai, maka tahapan akhir adalah penyaluran kerja ke industri, yang mana saat peserta didik telah melakukan pemagangan dengan penilaian baik dan potensial, maka langsung direkrut oleh IDUKA. Sebagai ajang komunikasi dan interaksi pasca kegiatan, kami aktif memaksimalkan grup WhatsApp untuk memudahkan pemantauan perkembangan peserta didik setelah lulus dan menjadi sarana yang efektif untuk berbagi informasi. Sebagai penutup, mari kita simak ungkapan mereka melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titu Harini SPD, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. LKP Elmuna merupakan lembaga unggulan yang memiliki prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga di tingkat nasional. Alhamdulillah, LKP Elmuna dipercaya menyelenggarakan program pendidikan kecakapan kerja bidang digital marketing tahun 2023. Semoga LKP Elmuna semakin maju dan semakin sukses. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Kusturun Betulasisa. Saya Indriati. Kami adalah peserta program pendidikan kecakapan kerja tahun 2023 di Elmuna Kebumen. Kami sangat bangga karena bisa menjadi bagian dari kegiatan pelatihan digital marketing ini. Selama mengikuti materi ini, kami diberikan pembelajaran berbasis proyek yang sesungguhnya. Pembelajaran yang kami ikuti betul-betul real karena kami dibekali dengan ilmu marketingnya dan disiapkan produk untuk dijual secara online. Di Elmuna Kebumen, kami juga dibekali dengan materi soft skill yang sangat penting sebagai bekal di dunia kerja nantinya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan dan Elmuna Kebumen atas kesempatan yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada kami. Sukses terus buat Elmuna Kebumen, PKK 2023, kompeten, berkarakter, dan berdaya saing.
Perkenalkan, saya Baratun Lezila, saya alumni PKK Digital Marketing Elmuna Kebumen tahun 2022. Saat ini saya bekerja di Purnama IG Motor. Terima kasih kepada instruktur yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sehingga dapat langsung saya aplikasikan di dunia kerja. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan serta Elmuna Institut Kebumen atas kesepakatan yang diberikan sehingga saya langsung disalurkan kerja. Kursus kompeten, berkarakter, dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antin Fajri. Saya adalah alumni PKK Digital Marketing Elmuna Kebumen tahun 2022. Saat ini saya sudah bekerja di UDEP Puspita Warna Kebumen. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan serta Elmuna Kebumen atas kesempatan luar biasa yang telah diberikan sehingga saya langsung dibantu dalam penyaluran kerja kursus kompeten, berkarakter, dan berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Anggraini. Kami dari PT Vanisa Mulia Sejahtera. Kami sudah melaksanakan kerjasama dengan Elmuna Kebumen untuk menerima peserta yang melaksanakan magang dan penyaluran kerja di bidang digital marketing. Kami merasakan lulusan Elmuna betul-betul dilatih dan dibekali dengan kemampuan siap kerja. Sukses terus buat Elmuna Kebumen. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Perkenalkan, saya Anissa Firna Trisnaini. Saya adalah peserta program PKK Digital Marketing tahun 2023. Saat ini saya sudah bekerja di PT Vanisa Mulia Sejahtera. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada Elmuna Kebumen atas kesempatan luar biasa yang telah diberikan sehingga saya langsung dibantu dalam penyaluran kerja. Kursus kompeten, berkarakter, dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hotimah Tunisa. Saya adalah peserta PKK Digital Marketing Elmuna Kebumen tahun 2023. Saya saat ini sudah bekerja di PT Vanisa Mulia Sejahtera. Terima kasih tak terhingga. Saya ucapkan kepada Elmuna Kebumen atas kesempatan luar biasa yang telah diberikan sehingga saya langsung dibantu dalam penyaluran kerja. Kursus kompeten, berkarakter, dan berdaya saing.